ngefans, suka kepikiran nggak sih kalau masak babat tuh suka ribet? Nah, untung aku punya ulek sambal terasi dari Vina Food. Ini sambal terasi punya cita rasa khas rumahan. Jadi ini enak banget buat diolah masakan-masakan khas Indonesia. Nah, setelah babat udah empuk, udah digodok sampai empuk kayak gini, saatnya kita ngefans. Masukkan brambang, bawang merah. Mantep. Cium kan daunnya. Nah, udah mulai kayak gini, terus masukkan babat. Yo, sereng, terus masukkan kecap manis. Mantep, pol. Dan aku punya ulek sambal terasi dari Vina Food. Ini sambal dengan cita rasa khas rumahan. Jadi ini praktis banget dan enak banget buat diolah masakan-masakan khas Indonesia. Di sini aku pakai 2 saset sambal terasi dari Vina Food ya. Udah gini, tinggal di osreng-osreng terus. Seperti ini. Perlu tambahan bumbu macam-macam soalnya ulek sambal terasi Vina udah enak. Tinggal tambah garam lagi dikit. Selesai. Sate pletium. Tinggal digarnis. Terus taburi bawang goreng. Praktis ya, jadi semangat masak tiap hari deh.